pada sejarah kelahiran Pancasila. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu atau bisa mengaplikasikan sikap para perumus Pancasila dengan baik. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kita bernyanyi secara manual dikarenakan ada kesalahan teknis pada sound system. Oke. Ada yang mau pimpin, ada yang mau berdiri di depan. Dan ini kemudian menghasilkan pertama dan pada tahun 2019 1994.